Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Biga 2 Pak Bu ini ya. Biga 2 Pak Bu amati. Untuk stoknya di Biga itu mobil bekas yang dalam kondisi bagus street dengan harga yang murah. Insya Allah kita konsisten berada di jalur itu Pak Bu ya. Nah ini kita lagi di Biga 2 nih. Apa aja nih hari ini? Hari ini apa aja? Mugo-mugo Biga mobil tambah laris. Pak Bu yang nyari mobil oleh mobil sing apik-apik. Terus mobilnya manfaat rezeki ini. Amin. Wah, itu ada yang ketenggol tuh. Itu berdoanya amin ini bawaan teramine bengok-bengok. Yo Pak Ho, kita ini dulu. Ini Grand Livina tahun 2015. Seperti apa kondisinya? Kita lihat. Nih, Abu ya. Kita senter dulu. Ini asli mana ini? Surabaya. Tangan pertama dari baru. Ini ya. Untuk eksterior, oh ini Pak Bu ya. Mau dikacau belum bongkar-bongkar. Ini ya. Langsung. Ini karena baru dapat kita spill dulu. Langsung. Ini kotor ya Bu ya, bukan baret ya, ini kotor. Lah ini. Kita tunjukin dulu jeleknya. Ini ya. Sama ini. Nah ini baretnya Pak Bu. Ini 2015, pemakaian pembelian 16. Kaca film full 3M, kita lihat dulu. Nah ini Pak Bu, kilometernya masih, bentar, cek dulu ya, 76.000. Tuh rekodnya Pak Bu di sini ya. Ini sarung jok, aslinya terpujal. Rekodnya lengkap. Ada TV, plafon, AC udah double blower, bannya gondrong-gondrong Pak Bu. Sudah fix, ini mobil bagus. Kita kasih harga 120-an ini ya. Tangan pertama dari baru, pemakaian 16, tipe X-Gear yang long. X-Gear ada dua, ada yang long, ada yang short, ini yang long, yang mahal. Nanti ini punya kita nih, harganya 70-an aja, 2000-nya 5. 10. Oh 10. Berarti kamu hitung bulan loh, sing limo, sing dimo. Sing anu, le apa? Yang warna ini apa? Gol. Oh iya iya. Yang 25-an itu nanti gol. 25 ya, kalau ini ya punjul. Ya wes, ya. Ini aku nanti ya. Ya, wes pokoknya happy. Nyambut gawe aja paling-paling ya. Ini 2000-nya 13. Pemakaian 14, ini kilometernya 55.000. Ini kita lihat, awas pelan-pelan ya Pak Bu. Masih kayak gini Pak Bu, kelihatan ya. Kilometernya 55, bukan cuma angka di kilometer, tapi ciri-cirinya juga seperti ini. Seperti ini, AC double. Ini ada TV plafon itu ya, bisa dibuka itu. Nah ini monggo, harganya 110-an ya, 15, 14, 13 lah sekitar itu ya nanti ya. Yang ini tahun 2018, berapa Pak Niko harganya? Oh, manual matic nih? Manual. 18 ya, oke. Lah kalau mau brio matic ini ada, 2000-nya 22, asli. AG, tangan pertama dari baru, kilometernya masih 14.000. Ini udah deal tadi ya, masnya. Mas, kuitansinya udah? Oh, bantuan sangat mas, bantuan sangat, GG, bantuan sangat. Ya, tadi petungnya seru, alhamdulillah deal. 70-80% orang yang datang ke Biga itu deal. Karena apa? Kita nge-reviewnya benar, harganya benar. Ini kilometer 14.000. Matic Brio tipe E Satya, harganya 170-an ya. Wah, kilometer masih segini nih ya. Kita lihat, ini kita udah menjelang tutup Pak Bu ini ya. Nah, ini kalau yang Agya seperti ini, oh ya, untuk Brio kita pilihannya ada
12. Dari yang tahun 2014 sampai tahun 2022 kita punya 12 pilihan. Nanti kalau pilihan lainnya langsung telepon ke nomor kami, Pak Bu. Sama, Livina juga sama. Pilihannya ada banyak juga ya. Livina ada 7 kalau 8 tuh ya. Dari 2008 10 sampai 2017. Yang 17 yang putih. Nanti mana ada Agia. Agia tuh ada yang tahun lama dan tahun baru, ada yang 10 kayak gini, ada yang 12. Ini yang 10 metik kilometernya 50.000. Rekor Toyota. Service, rekor service 50.000, tangan pertama dari baru, kita kasih harga 100 jutaan ya. Nih, lebihnya satis. Nih Pak Bu ya, kalau mau ribbon, ribbon kita punya diesel, punya bensin, punya manual, punya matic. Ribbon kita ini 2020 350 ya ini ya, 350-an. 2000-nya 20 asli. Tangan pertama dari baru, Pak Bu. Matic lagi ini ya. Kilometer 68.000, Pak Bu. Sesuai dengan rekornya di Toyota. Ini ya. Ini. Ini kotor ya, Pak Bu ya. Ini kotor aja. Nanti kita bersihkan. Baru masuk ini. Ribbon bensin 2015, 170-an. Setir keras, plafon masih kenting. Tulang-tulang aman. Nggak ada bekas laka. Ini ribbon lagi bensin 2019, 270-an matic. Asli Kediri, tangan pertama dari baru. Itu 2010 matic ya, ya. Matic juga 2010. Harganya 130-an ya. Ini matic Pak Bu. Itu 2012 asli Jawa Timur, pajak panjang, street, harganya 160-an ya. Untuk Calya, Sigra, ini baru masuk nih. Kita punya banyak pilihan. Ini Sigra tahun 2019 ini ya. Sigra dari mulai tahun 2016 sampai tahun 2022 ada. Calya dari yang tahun awal sampai tahun akhir ada. Manual matic ada. Monggo Pak Bu. Merapat ke Biga ya. Semoga mobil-mobil ini hari ini coba dilihat di video, tapi setelah ini mobil ini mendarat di garasi jenengan, menemani aktivitas Pak Bu semua sehari-hari. Ini ribbon diesel ya. Manual matic V solar 370-an. Ini RAS TRD. Ini Xenia Expander kita juga punya banyak. Jazz, Yaris, HR-V, banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.